Ini Cerita Raya. Tiap-tiap tahun kita sambut dengan cara yang berbeza. Ini pula cerita aku. Kalau tahun lepas, baju raya pun pakai yang mana ada. Order makanan raya guna food delivery. Nasib baik ada food rider hantarkan makanan pagi raya aku. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Makanan favorite aku, rendang. Satu menu je. Nasib baik boleh video call. Terubat sikit rindu family kat kampung. Tengah hari, dah tak tahu nak buat apa. Layan drama je lah. Nak keluar mana-mana pun tak boleh. Tu cerita tahun lepas. Tapi tahun ni, Raya is back. Woohoo! Gas jadi Raya kali ni. Baju raya, check. Biskut raya, check. Kelengkapan lain, check. Tapi ingat, berbelanja perlu berpada-pada. Sampur raya, check. Confirm meriah tahun ni. Ma, abang undur balik. Doakan abang, ya? Berbeza kan raya tahun ni? Masjid dah boleh penuh. Abang balik raya tahun ni. Tahun lepas dah lain. Kita raya online je. Tapi raya tahun ni lagi lain. Mak, ayah, kalau mak ada, makanan mesti penuh atas meja. Ada rendang, ketupat, macam-macam lagi lah. Rindu masakan mak. Mak selalu pesan, rezeki perlu dikongsi. Ayah selalu pesan, kalau kita rasa susah, sebenarnya ada yang lagi susah daripada kita. Mak, ayah, abang rindu. Inilah raya terakhir kita bersama.